Turki diguncang gempa berkekuatan M6,0. Gempa dengan magnitudo 6,0 melanda wilayah Turki bagian barat dekat kota Dusia, sekitar 210 km timur Istanbul. Getarannya cukup kuat untuk dirasakan di Istanbul dan ibu kota Ankara. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan. Perkiraan kedalaman gempa bervariasi dari 2 km hingga 10 km. Ada juga laporan tentang listrik yang terganggu di wilayah tersebut, serta beberapa warga yang melompat dari balkon. Namun Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengatakan belum ada informasi mengenai korban jiwa. Sebelumnya, Dusia pernah dilanda gempa besar berkekuatan M7,2 pada 1999 yang menewaskan sedikitnya 845 orang. Ini mengikuti gempa yang lebih besar beberapa bulan sebelumnya di kota Izmit, 100 km ke barat, yang menewaskan lebih dari 17.000 orang dan meninggalkan bangunan di wilayah itu dalam keadaan lemah. Sekitar 80% bangunan Dusia telah dibangun kembali sejak gempa bumi 1999.